Halo Pak, selamat sore. Siap. Gimana kabarnya, sehat apa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aduh. Kembali lagi nih di masih channel apa ya? Hujan. Bisa hujan ya? Hujan, sudah lewat hujan. Iya. Oke. Langsung aja kita akan ulas lagi berbagai macam sepatu ya Pak. Ini tanya ini, yang ini tanya apa nih? Jokosan deh kan. Ya. Adiknya siapa? Adiknya. Iya. Oh, aku enggak mirip. Enggak mirip. Enggak mirip. Oh, ini jokosan. Iya. Enggak mirip kan? Iya. Coba yang enggak jadi bukit tadi nih, berapa kira-kira harganya? Kalau enggak sorot muka aku biar tunjukkan gini besok aku tonton lagi balik. Oh, siap. Ya sahabat ya, Nike saja warna putih. Ah, iya, ya lah pakai dibawain cang lu ribet-ribet ya. Kalau ada orang pakai barakan hilang. Nah ini ada Nike saja ya, alasnya di tampilan belakang ya. Nike. Mau dikeluarin gocap-gocap. Ini sportswear ya. Made in China. Iya. Nah, ada barcode-nya sahabat. Ini untuk barcode-nya US 43 ya. Made in China. 42 ini. Oh, 41. Kalau ini dikenalin berapa Pak Omen? 43 ya. Untuk open price-nya berapa Pak? Pas setengah ya nih gue ya. Nah, ini bagi sahabat ya nanti yang mau mau tanya atau lihat langsung bisa datang aja ke lapaknya Pak Omen ya di Pasar Luar Jatinegara ya. Jadi untuk tanya-tanya lebih lanjut mengenai kondisi khusus sepatu. Ya. Eh nawar bego, gua kasih. Ini ada dari Nike Sportswear. Nah, ini untuk sneakernya ya. Ini ada Nike Oats Majestic ya. Ini untuk alasnya karet. Nah, ini untuk tampilan belakang. Nah, ini barcode-nya ya, masih Vietnam. Ukuran 42,5. 2,5 ya, sentimeter 27. Strip putih kombinasi hitam ya. Nah ini karet. Dari Nike. Apa premium? Coach Majestic. Yang mana? Original loh. Cuman kondisinya kayak gitu, lem sampingnya udah terbuka dikit, lem belum dikit. Iya. Saya bilangin minusnya, makanya saya jual murah. Emang bawaannya om, kalau jas sendiri rapi banget kayak gitu. Ya sahabat ya, ini bagi sahabat nanti yang minat ya mengenai sepatu ini ya, untuk Nike Coach Majestic bisa lanjut ke WA ya. Second branded. Ini untuk ukuran berapa Pak? Untuk harganya berapa? Yang mana? Yang ini 3,5 ya. Harga di 350. Lanjut kita ke Nike. Masih di Nike ya sahabat ya. Ini ada Nike juga ya. Sports. Tali ya, bentuknya tali. Terus ini ada labelnya ya, tag. Gua nggak apa-apa ya. Ukuran di 40 ya, ya sentimeter 25. Made in Vietnam. Ada barcode-nya ya, untuk indikasiannya ya. Nah ini
nanti bagi sahabat yang mau tanya-tanya mengenai kondisi apa sepatu atau fisik, bisa langsung japri ke nomor WA yang nanti saya akan tampilkan di link deskripsi ya sahabat ya. Ini tampilan samping, tampilan belakang, tampilan alas. Berapa? 80. Ini ya sahabat ya. Bicara rugi itu mah om, udah enggak ada bicara untung nih itu. Dipasang kan? Aduh, jangan om. Ini ya sahabat ya. Ini tuh tampilan sepatu dari brand Nike. Bisa untuk running ya ini ya, cocok untuk running. Terus untuk fashion juga oke lah. Itu olahraga ya, lebih ke sports. Kondisi masih hampir 85% ya, masih oke ya sahabat. Mobilnya tower doang. Ya udah naik main. Saya tahu, sahabat ya. Ada empat kita udah dibayar. Nanti untuk harga berapa Pak Man? 400 ya nih gue ya sahabat ya. Original ya. Ya tenis ya, bisa ya. Untuk nanti hubungin nomor WA ya. Masih banyak ya sahabat ya, beberapa original sepatu di sini ada bubu bucurucu. Dominan dari Itali ya, ada New Balance, ada New Balance running ya. Anak ya. Ini ada logonya N, New Balance. Logo buat kata makanan dan kata makan. Apa namanya? Bener. Wajah nggak doyan. Wah. Masih hampir 90% ya. 90% masih. Terus. Ayo. Detek New Balance ya. Untuk running untuk ini. Tampilan samping ya. Dan ini untuk barcode dari ukuran 43 ya, cm di 27,5 made in Vietnam. Ini ada barcode-nya ya. Nah, nanti bagi sahabat yang mau minat ya atau mau datang langsung untuk lebih yakin, bisa japri atau WA ke nomor yang akan saya tampilkan di deskripsi ya. Awe lokalnya itu Sopi anjing, sampai lu barang Sopi. Nah iya. Ini barang 130. Ini bagi sahabat yang mau nanya-nanya lanjut kondisi fisik ya, untuk sepatunya bisa datang langsung ke lapaknya Bapak Omen di Pasar Luak Jatinegara ya. Nanti di apa namanya perempatan ke kiri. Ini untuk kondisi alasnya ya. Ada punya New Balance running juga ya. Cari sepatu New Balance bisa langsung datang ke WA juga, untuk pengiriman bisa ya ke seluruh Nusantara. Untuk harganya dikenal berapa Pak? 4,5 ya sahabat, harga di 400. Namanya hujan air. Kita lanjut ke The Post. The North Post. Nah, iya Selasa ini kemarinnya. Nah, ini warna coklat ya, kombinasi hitam. Ini karena basah ya sahabat ya, jadi agak. Nah tadi habis hujan. Alasnya ya, alasnya masih oke. Masih ya 90% masih oke ya. Wow.
kualitas. Orang dulu nyerpa tuh begini. Bego. Apain dong? Ini orang dulu kan belakang ya, samping. Nah, ini terus ini ada barcode-nya juga ya. Lah ukurannya di ukuran 44 ya, made in China. Ya, untuk ini masih apa gondrong ya, untuk alasnya. Masih gondrong. Bego bawa. The North Face. Pak mau ditinggal kirim pun? Iya, udah, ya udah. Iya. Bego ambil. Jadi. Ini The North Face kena berapa, komen? Kalau ini kena berapa, komen? 400 ya nih. Oh, 400. Nah ini ya, The North Face. Harga di 400. Nego. Nah nanti bagi sahabat yang mau tanya-tanya, mau pesan atau mau datang bisa langsung ke lapaknya Bapak Mentas. Kita lanjut ke sekarang ke Adidas ya. Kita mau ke Adidas. Sneaker. Di sini ada Adidas ya, running juga ya, disini ori ya, masih banyak ya, ini karena tadi hujan ya, sepatu second nih, ori dari Adidas. Ini gue pasang sama yang kita merah loh, ntar yang jual 400 ribu gue pasang, gue beli setting Kamboja ya. Nah ini untuk ukurannya 42 ya, ukurannya di 42. Nah, nanti bagi sahabat yang mau cari-cari ya sepatu dari Adidas bisa lanjut via WA ya, atau nanti Japri-Japri supaya nanti bisa langsung datang ya. Olahraga ya, untuk fitness atau untuk zumba, kalau yang cewek juga masuk lah bisa ya. Tapi lebih ke cowok nih ya sahabat ya. 40. Ya. Ya sahabat ya, nanti bagi sahabat yang mau pesan-pesan nih bisa datang langsung. Di sini banyak variannya ya, dari Adidas, Nike hingga New Balance. Ini jadi menyediakan ya. Jadi nomor tampilan ini bakal saya akan tampilkan di deskripsi ya. Sahabat ya, bagi sahabat nanti bisa lanjut ke nomor WA yang. Kalau tahun terakhir lawan mau anak. Oke ya. Ini untuk pempresnya dikenai berapa? Maaf. Itu Adidasnya 400. 400 nih gue ya. Nah ini masih harga apa ya, relatif ya, masih masih inilah ya, worldwide nih, barang mahal nih. Yang mana pak? Ini nih, ini Converse tuh yang tinggi. Oh yang tinggi ya, oh ya, ini ada worldwide ya, worldwide yang depan tuh Adewan apa, Jordan Brand Kenner. Oh ya, kondisi masih oke ya. Tali juga sahabat ya, 4142 ya size nya ya, ya kondisi masih oke okay lah ya, sepatu secondnya ya. Untuk harganya dikenain berapa nih yang ini? 4,5 juga ya, masih nego ya, masih nego nih ya, masih bisa banting. Harga di 450 aja ya sahabat ya, untuk sepatu Nike worldwide. Nanti bagi sahabat yang mau tanya-tanya ya, atau nanti pesen bisa via ekspedisi apa ya, bisa ya, untuk pakai ekspedisi siap. Oh ya, JNE ready ya, ready apa ya, gas terus ya, gojek bisa juga ya. Oke, berarti ada di samping kurir nih, kurir kemana aja OTW bisa ini, sekarang lagi nyampe mereka kan. Ya ini masih banyak ya, salah kayak nanjak. Udah gua pas sama berani mati nih. Oh, iya.
Ini ya, cakep nih. Ini special edition nih ya untuk akhir tahun ya. Katanya Vietnam. Untuk trendian nih untuk ya sepatu dari Tons. Converse ya. Nah, ini oh, yang keren mah yang itu tuh, yang hitam tuh. Alas. Alasnya apa namanya ini? Karet ya. Ini cocok untuk tampil bergaya ya. Untuk acara ya. Itu coklat anjing lu udah warna. Bagi sahabat yang nanti mau tanya-tanya untuk sepatu tersebut bisa langsung WA atau datang langsung ke Pasar Luar Jatinegara ya untuk tanya lebih lanjut mengenai stok ya, stok paket sepatu, dan nanti juga menyediakan pengiriman untuk seluruh Nusantara ya. Ada 5, gue pegang barang yang tipis banget, cuma 2 kali pakai hancur. Ya, minta bilang depan gue tuh ramon yang belum jatuh. Ini untuk harganya berapa tadi Pak? Yang ini? 4,5 ya masih pakai. Masih 4,5 ya harganya. Itu second masih termasuk ya murah ya. Iya iya. Harga di 4,5 ya. Siapa cepat dia dapat ya. Satu Converse yang hitam. Iya. Masih wangi mah tuh yang hitam pakai yang Converse. Yang mana Pak? Ini. Itu Nike. Oh ini Nike ya. Ini Nike. Nah, nanti bagi sahabat yang mau tanya-tanya lebih lanjut ya, mau keluarganya ya. Juga yang mau tanya-tanya lagi bisa langsung jabri atau WA ya ke nomornya yang saya ketemukan. Mau bayar apa mau banyak antara ya. Mau dibayar mau enggak ya rata-rata dari apa ini bang perku udah kasih kurang tinggi sepatu ini ada rumah juga tau kalau motor yang dari Adi itu rumah gue beli 200 Ini baru sekali gue pake untuk boots. Serba salah. Konyol ya. Serba salah. Konyol. Ada partikular ya. Kita gue pake pake. Minta lagi. Satu secondnya ya. Apa yang mau kasih aja sih. Gue bilang 300 kan. Nah, nanti bagi sahabat
lihat dari tapi sekarang. Depannya kosong ya? Ke WA atau boleh nomor bangun yang nanti saya akan masukkan di deskripsi ya. Pakai ojek. Oke Pak Men ya, terima kasih buat ini ya, buat waktunya. Semoga semakin laris ya Pak ya. Saya baru tahu kalau banget ini jokosan ya.